Asa Resort Bekasi, Ibu Kaitama Baktian Minggu Sadarion, Riak Maita Jongjong, Puji Itama Tuanta Marite Doni, Haleluya nomor 200 Siah Pulusia, Ayat Sada. Bagas koran ni nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondui na pasing sito palangit pakon tanah on. Amin. Berehonon kudo banima uhur na bayu, anjahat tondui na bayu do nah kononku bagas diri nima. Buaton kudo uhur batu hu bagas aku lanima, anja uhur na marpangarapan do berehonku banima. Tondui kudo nah kononku hu bagas diri nima. Anjaha bayanon kudo ase marparlaho hanima ibagas titahku. Anjaha bujur idalan kun hanima aturanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ma hubamu halani doma nusehon ham habu bohon nitunduimu in hubani kuriamu ukap hama uhur nami aselam bin sirsir hanami pataridah pon buah nitundui bani goluh nami siganup ari pasu-pasu hama hanami kuriamu namar tupu on aselam bin sada hanami ilobi nitunduimu napasin in. Amin. Menuli kita puji nama Tuhan ta mari teluni haleluya nomor 82 ayat sada pakon ayat 2. Matius 22 ayat 27 dan Subani 40. Maningon haholongan mudo Tuhan lebatamu membani gopni uhurmu
umbani gok ni tonduimu apa umbani gok ni pikiranmu. In matitah si bagalan anjahan na parobe. Napaduahon onpe dos dupakon in, maningon haholonganmu do hasomanmu dos kondirimu. Titah na dua ondo manripun segala titah pakon hata ni nabi-nabi. Riak mahita mangindo, ham Tuhan nai bata, saya perhubungi ham mahanami makorjahon hata mai. Amin. Puji dama Tuhan ta, hari terdodi, haleluya nomor 237 itu, ayat sada pakon ayat 2. Bagas Kristus Yesus Tuhan anjaha sipalua hanami, jalu hamma hanami, anjaha sasap hamma dusanami. Amin. Mandodi musehita, puji nama Tuhan ta, mahita yododi haleluya nomor 284 ayat sada patom ayat 2. Oh,
persayai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Martuah mahalak nadop sinasap palanggaroni, nadop nirukup dosane. Martuah mahalak anggoseng ki Raja Hoba bani haja haton. Ibagas holong ni nebata domma isasap haganuk dosata. Halangi ai patarejakon hitama tanda-tanda ni perbuluhan nabayu. Hasangakon ma bani naibata ibabu. Amin. Puji hitama Tuhan ta, hari dedoning haleluya nomor 252 ayat sada papem ayat 2. Galatia 5 ayat 16 dan subani 26. Tapi ondo hatahun marburu bani tondui manasiam marparlaho anjaha ulang ma suhun-suhuni nasiam hisap-hisap ni daging in. Aina mangimbang tondui do surasurani daging anjaha na mangimbang daging do surasurani tondui namar silawanan do in aselang tarpasau nasiam pinindo ni uhun nasiam. Tapi anggo tondui do nama bobai nasiam seng beginong goman mi titah in nasiam. Tapi talar do horja ni daging aima pariah-riahon habutakon boluh naso merate. Marnai bata nalegan hadatuon parmusuh-musuhon pertinggilan parsimburuon ringis uhur haut parbolah-bolahon parlegan-leganon, subil, parmabukon, marpoya-poya, nas, usih, ujai. Songon nado kuhatahon bani nasiam ijai, sonai do age sonari, sihurjahon nasonai seng teanon ni ai harajaon ni naibata. Tapi ondo buah ni tondui, holong, malas ni uhur, damai, lumbang ni uhur, habasaron, halayakon, hapur sayaon, halam lamun, apa panrajayon diri. Seng merlawan titah dopak nasonai in, tapi halak na ginunggoman ni Kristus Yesus,
ipersilangkon do daging ni, hisap-hisap ni, apa rosuh-rosuh ni. Anggo doma ipagoluh ton duiin hita, mardalan mahita, koma mangihutkon ton duiin. Ulang ma parayak hita, hasangapon na lumeng, ulang ma par marsi pagila-gilaan anjaha, ulang ma marsi latean. Amin. Martuah do nama nangar hata nine bata anjaha nama rimbagas kosi. Amin. Madoding seita, mari tedoding haleluya nomor 80 ayat 1 pakon ayat 2. Saksihon hitama hata hapor saya ontain songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani saptan hoon. Au por saya bani nay bata bapa pargogo na so tarimbang na manopalangit pakontan hoon. Au por saya bani Jesus Kristus anak ni nay bata na sasadain indo tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan. Marhite tondui na passing. Na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Latus. Iparsilangkon, mate anjaha itanom. Turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik husurga anjaha undul isiamun ni nai bata bapa. Pargogoh na sotarimbang in, hunjai maya mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au por saya bani tondui na passing, bani kuria parsadaan na mapassing in, parsaoran ni sagala na mapassing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuho ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Mandoding seita, mari tedoding haleluya nomor 80 ayat 1 pakon ayat 2. Oh,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang terkasih. Selamat Pesta Sekolah Minggu bagi anak-anak kami. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa akan datang Roh Tuhan yang akan menyertai, menguatkan, menghibur, menuntun para murid setelah dia naik ke surga. Dan inilah bukti kesetiaan Allah yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Allah tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman kita akan mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Apalagi ketika kita sudah mengerti arti kata Immanuel, Allah beserta kita. Kita merasakan bagaimana Allah berjalan bersama kita dalam segala situasi. Khususnya saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak biasa, yang belum pernah kita alami selama ini. Situasi sekarang ini membuat kita tidak tahu mau melakukan apa. Karena semua akhirnya diatur oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Dalam situasi seperti ini, ada juga orang yang merasakan hidup yang berbeda. Tidak ada yang menemani, bahkan merasa seolah-olah tidak ada Allah yang berada di sampingnya. Sehingga beberapa orang bertanya-tanya, di manakah engkau? Dalam bahasa Latin, ubi esse. Bangsa Israel saat itu juga bertanya, di mana engkau, ya Tuhan? Alasan mereka bertanya, karena saat itu mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka memahami bahwa mereka sedang dalam penghukuman Allah. Ya, benar. Mereka sedang dihukum Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak sedang memelihara mereka. Salah pemahaman mereka, karena Allah tetap memperhatikan meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu ada yang bertanya, benarkah Allah itu mau menghukum atau
membinasakan umatnya? Tidak. Karena firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan mereka. Meskipun Allah kecewa dengan sikap serta kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel kepadanya. Allah selama ini telah melakukan karya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dengan cara yang mengagumkan, Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah telah bertindak dengan segala kemahakuasaannya agar bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tentu Allah juga akan melakukan karya yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa itu dari dosa dan dari perbudakan bangsa Babel. Allah telah hadir bagi kehidupan bangsa itu melalui Roh Kudus. Tentu ini juga yang menjadi jaminan bagi bangsa itu untuk tetap berharap akan kebersamaan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pengharapan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini mau menunjukkan bahwa manusia kita ini adalah umat Allah yang selalu ingin hidup dalam kebersamaan, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Memang rasa kehilangan, rasa kesepian itu ada dalam hidup kita, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada kerinduan akan kehangatan hidup dalam kebersamaan, dan terlebih kerinduan untuk tetap disertai, dilindungi dan diberkati oleh Allah. Ketika kerinduan itu hilang, maka sebenarnya yang hilang itu adalah jati diri kita sebagai umat Allah. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kerinduan itu hilang dari kehidupan kita, itulah yang membuat kita hidup menjadi egois, egosentris, dan tidak punya rasa atau kepekaan terhadap sesama. Roh Tuhan sebenarnya selalu membimbing umat Allah untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dan hidup melakukan kehendak Allah. Roh Kudus yang kita peringati kehadirannya saat ini bukanlah roh yang diperintah oleh manusia, tetapi roh yang diperintah oleh Allah sendiri. Dan catatan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Roh Tuhan itu memimpin manusia, dan itu terjadi untuk keagungan nama Tuhan. Karena itu, tidak ada manusia yang bisa menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak ada Roh Kudus yang dapat diperintah oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita juga merayakan pesta sekolah minggu. Yang pasti, perayaan pesta sekolah minggu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keramaian, tidak ada pertemuan, tidak ada perlombaan, tetapi kita harus tetap mengingat bahwa ada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang selalu bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita,
memimpin kehidupan anak-anak sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang mengagungkan nama Tuhan. Ya, terlebih pada masa COVID-19 saat ini, biarlah anak-anak tetap dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk belajar di rumah, dan itu juga akan menjauhkan anak-anak kita dari pemborosan waktu, dan anak-anak dijauhkan dari kebosanan. Karena apa? Karena Roh Kudus ini akan membuat siapapun itu, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bersemangat, berspirit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Dan sekaligus kami juga merayakan pesta sekolah minggu. Tuhanlah yang tetap menuntun perjalanan kehidupan kami, termasuk anak-anak kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak biasa pada saat ini karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tidak kehilangan arah, tetapi kami tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan kami bersama Roh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Paima iundus ko kita galangan ta, tangar kita malubi, hata ninay bata, nagabi unjolan batala ko manggalang. Ay manatar surat bani sada kronika sa fronom ayat 12. Berema bani Jehovah hamulyaon ni Gurani, buwan magalangan, anjaroh manasyam hulubi ini, sombah ma Jehovah marpakean na mapasing. Sonari undus ko kita ma galangan ta. Meta jongjong martonggo mahita mangundoskon galangan ta hubani Tuhan nai bata. Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janangjah huban nami. Terima kasih ma atunun nami hubamu. Halani tongtong lo ipasu pasuam guluh nami. Domma iha somani hamha nami jana ipasu pasuam orja nami. Das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur roh doha nami, mangundoskon buah ni horja, nadop pinapasu pasumuin, gabi galangan hatarima kasihon, fakon puji-pujon nami hubamu. Onpe say jaluhamma galangan namion, bahin hasangapon ni kuranmu, janah mambahin lambin marhatari dahon harazonmu i dunyaon. Ibagas goran nenakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jaluhamma tonggo nami. Amin.
Ambaba nami na inaguri atas, sa'y napapasing maguran mo, sa'y roh maharajaon mo, sa'y saut maharosu ni urmu inaguri tungang onson na inaguri atas. Bere hamban nami sadaryon haguluhan ari-ari, sasap kamadosa nami songon panasap nami, banidosa na suman namar dosa lepak hanami. Ulang hanami buluay ham hufarlajuan, paluah kamahanami kumbani pangago. Nasiam ingat nasiam ma isuruh Jehova dohita laho mangambilan kon ambilan nama diar bani halak nama doyu pauliulion halak paruhur nama ropuk maningting kon haluahon bani halak na tertutup pahar har garini na tersakut apa mangapo na marpusok niuhur jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan naibata. Ifasu-fasu an jaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batamabuhini hubamu. Jana maidop mauhur nai mangidaham. Idofakon Tuhan nai batamabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni hubani tonduimu. Amin. Shalom mabat taganupan, selamat hari Minggu ma. Horas mabat taganupan, selamat hari Minggu, jana selamat maribadah. Hubari na siam, taganupan Bapa, Inang, Nama Poso, Sekolah Minggu, sa distrik Pitwal. Hampir matulog bulan, kita stay at home. Maningon di rumah, termasuk lagi maribadah. Jana bah mau mah terasa dampak ni COVID-19 siau bah do warkata semakin gelisah. Nah paling terutama Bapak Inang kuma mengenai ekonomi akibat pandemi COVID-19 siyo bahak ma kesulitan ekonomi bahak ma terpaksa PHK halani perusahaan pe tutup ya kok kita pergumulah kita bersama do bagian pernah aduk do tubuh pikiran nama dia di pengetahuan ni distrik tahun asih bentuk sada tim dihut makperjahon haruan bul ibat tejon aima nai sebut tim gugus tugas GKPS distrik pit jana doma ibentuk timai aduk piga-piga horja nasihol horja onon ni timon
na perlubi ay man dihut mabagihon sembako hubani kasamakasamata na mamorluho na baduahon mabahin sada kegiatan na marhubungan hubani kegiatan pastoral konflik untuk kasamata lah membangkitkan semangat harani kemungkinan tres gelisah pakon na legal pakon na patuluhon mangusahahon pedoman-pedoman atau semacam buku saku protokoler model-model termasuk kegiatan-kegiatan ibadah sedukah i rumah-rumah dapi kita meribadah proses nyon boli ila sanok kita koordinasi pakon pimpinan harian majelis jemaat sa GKPS distrik Biduon melalui pengurus resor halanya yang harapkan do boli kerjasama ta Nadia, terutama mengenai database isi-isi na perlu si guru kota untuk sesuai kebani kegiatan ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, tim membentuk tim memerusaha mengadakan pengumpulan dana om menisogut tanduk COVID 10 siap senari memulai ikor jahun si dia diharapkan pemasukan tanduk COVID 10 siap ai ai memang ditikun di spontanitas ni tim napa dua hon donatur-donatur pribadi dan umum napa tuluhon konser amu nah sedang dipersiapkan koma senari pakon nalegan pakon nalegan jadi harap duhur kubari nasiam bapa inang nama poso sekolah minggu satonggo hita menunggohon kegiatanon termasuk menunggohon tinta si bagas na semangat si dia makorjaonon halani boto hita on sada korja pelayanan itu matongan di kuriata songon naik hatahon bani Galatia marsiru pemanisiam memorsan naborati ay mahitikon ni nasunayay do i dalakon na siyam hata ni nebata hala niyay sa tonggo mahita masidukungan mahita ganupan terima kasih mahuban na siyam haganupan terpuji ma Tuhan mahitikon ni Horjawan na perpudi hitap kanami ma salam sehat kubat haganupan Tuhan memberkati.